She Magazine, apa kabar? Kami selalu seneng loh bisa kembali hadir menemui Anda lewat layar, tentunya hanya di She Magazine, sharing and empowering, yang akan share tentang profil perempuan dan isu-isu yang penting bagi perempuan. Bareng saya, Vina Mubtadi. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa She Magazine? Untuk ibu-ibu saya tahu nih, kayaknya anak-anaknya sudah mulai sekolah kan? Udah mulai nih, katanya ada yang hybrid tapi ada yang juga udah full kalau di sini di Amerika. Nah kamu kan juga sekolah, Vin. Nah yes. Gimana tuh? Udah sebulan ini situasinya? Iya, untuk pertama kalinya dua-duanya sekolah ya, di dua sekolah yang berbeda. Syukurnya so far so good, saya belum menerima kabar dari sekolah mengenai adanya kasus ataupun outbreak. Dan di sekolah yang SD ya, ini yang menariknya adalah mereka mengadakan tes COVID random test gitu. Jadi untuk orang tua dan anak-anak yang mengizinkan anak-anaknya untuk dites, nanti mereka akan dites secara acak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang positif, ya mungkin kelompok kecilnya dikarantina. Seperti itu sih so far, tapi semoga nggak ada kasus. Alhamdulillah. Aduh, bebannya buat anak-anak tes lagi. Iya. Tapi tesnya beda ya. Beda, untungnya bukan yang dalam, cuma gini-gini doang pemirsa. Oke, pemirsa, dan tentunya di She Magazine kita mengangkat prestasi para perempuan di seluruh mancanegara. Petenis Inggris Emma Raducanu menorehkan rekor sebagai petenis kualifikasi pertama yang memenangkan final Grand Slam. Petenis berusia 18 tahun itu mengalahkan petenis Kanada Leila Fernandez 2 set berturut-turut. Seorang perawat di Fado Dara India dianugerahi penghargaan Florence Nightingale atas kontribusinya dalam sektor kesehatan. Banumati Giwala membantu persalinan ibu hamil yang positif COVID dan merawat bayi mereka. Video klip penyanyi K-pop kelahiran Thailand Lisa Manoban mendongkrak popularitas dan penjualan kostum tradisional di Bangkok. Lalisa adalah single pertama penyanyi yang merupakan anggota grup Blackpink tersebut. Vina, kalau di Amerika kan benar sekolah sudah mulai nih ya. Dan sudah mulai tatap muka. Kamu sebagai orang tua, apakah merasa aman mengirim anak-anak kamu ke sekolah? Aman ya, karena mengetahui prokes yang diberlakukan seperti harus pakai masker setiap saat. Terus mereka duduknya lumayan agak dijarakin, terus sekarang lunchnya outdoor bukan di kafetaria itu. Tapi memang saya memahami ya kekhawatiran beberapa orang tua lain yang mungkin nggak berani kirim anaknya ke sekolah dan akhirnya mereka memilih opsi lain seperti ke akademi virtual atau bahkan menarik anaknya keluar dari public school dan menyekolahkannya sendiri di rumah atau home school. Waduh, itu benar banget. Berdasarkan data statistik dikatakan bahwa orang tua yang memilih untuk homeschool di tahun 2020 ya meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2019. Dan yang namanya penarikan ini ya kemudian mempopulerkan yang namanya pandemic pods ya. Ini adalah kelompok kecil-kecil yang dibuat sama beberapa kelompok ibu-ibu seperti itu. Nah, seperti apa sih fenomena ini? Langsung aja kita lihat laporan yang berikut ini. What religion did most of the Japanese people belong to? Buddhism. Neville Ledwin adalah salah satu orang tua murid di Amerika Serikat yang mensyukuri konsekuensi penutupan sekolah akibat pandemi. Padahal putranya Hendrix tadinya sekolah di salah satu SD negeri terbaik di kawasan metropolitan Washington DC. Mayoritas sekolah dan kampus di Amerika kembali buka tahun ajaran ini di tengah kekhawatiran varian Delta dan penutupan kembali sejumlah sekolah akibat ribuan siswa dan pengajar di negara-negara bagian seperti Florida, Mississippi, dan Louisiana terpapar COVID-19 pada minggu pertama kembali ke sekolah. Tahun ini, Nevra kembali memilih tidak mengirim Hendrix. When I first started with this, I thought, you know what, it's just going to be temporary. But now as I'm doing it, I've fallen in love with it. It's an amazing approach. There are methods of homeschooling that are very aligned with the public school curriculum with tests along the way. And then there at the other extreme, which I would say I'm sort of tending toward now as I'm getting into it, which
is some people call it unschooling, which is really about teaching schooling and education as a way of life, not something that just happens in a classroom, but happens every day at any hour of the day. Biro Sensus Amerika mencatat lonjakan jumlah orang tua murid yang memilih homeschool menggunakan kurikulum di luar sekolah negeri maupun swasta. Ini bukan siswa sekolah yang belajar daring dari rumah. Pada September 2020, 11% rumah tangga Amerika yang disurvei melakukan homeschool. I researched online, I found Facebook communities, I met other moms like myself that are new to homeschooling. I learned about the curriculum that's available, I found all these podcasts about different homeschooling methodologies, and in the end, I just found some materials online and I bought them. Era ini juga memunculkan fenomena pandemic pods, sistem belajar kelompok kecil. I want people to know that you can still homeschool and put your child on a curriculum that suits their needs and work your full-time job. Pod atau kelompok kecil memudahkan pengajar mengidentifikasi kebutuhan masing-masing anak. Saat tidak belajar online, siswa bisa menggambar, melukis, main musik, atau kegiatan apapun yang diminati. Actually, I'm going to say 95% of the parents I have, they won't go back to traditional school after being here. They still get all those experiences here like they would get in a regular school, but it's just, we just don't waste time. Menurut Nikki, kurikulum sekolah negeri maupun swasta tidak memberi banyak ruang bagi keragaman individu. Namun karena sekolah negeri tingkat TK hingga SMA gratis, ini tetap menjadi pilihan mayoritas warga Amerika. Nevra Ledwin mengakui masih ragu sampai kapan melakukan homeschool. I do worry that he's missing out on some of the group school connection, and I think we just have to take it day by day and see. Dari McLean, Virginia dan Boca Raton, Florida, VOA. Nah pemirsa, fenomena seperti itu banyak tuh terjadi di Amerika. Kayak misalnya di sekitar lingkungan saya kan member of group, Facebook group ya, biasa ibu-ibu tuh pada nanya di grup gitu. Aku nggak mau kirim anakku ke sekolah nih, aku mau sekolah di rumah aja, ada yang mau ikutan nggak? Gitu ternyata cari temen. Oh begitu, iya. Jadi memang ada optionnya. Mudah-mudahan kita semua dan juga di Indonesia mungkin ya juga punya option yang terbaik untuk anak-anak mereka. She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. Welcome back to the She Magazine, sharing and empowering. Untuk membuka restoran di Amerika tidaklah mudah, tapi ternyata ini menjadi cita-cita dari Patrick Ferdinand, seorang diaspora Indonesia yang akhirnya mewujudkan cita-citanya membuka restoran Twin Panda di kota Austin, Texas. Patrick ini bekerja sama dengan seorang diaspora Indonesia bernama Winnie Sutanto. Nah, keduanya sepakat nih untuk menawarkan menu makanan Cina di restoran tersebut sambil menyelipkan beberapa makanan Indonesia. Twin Panda mungkin karena ada dua partner, terus kita itu nawarin Chinese food and Indonesian food. Twin Panda adalah hasil kerja keras Patrick Ferdinand dan partnernya Winnie Sutanto dalam mewujudkan cita-cita membuka restoran di Amerika. Patrick yang sempat mempunyai bisnis catering awalnya ingin membuka restoran di California, tapi impiannya baru tercapai tahun 2015 di Austin, Texas. Orang sini itu kurang begitu, masih belum begitu mengenal masakan Indonesia. Kalau kita coba masakan Indonesia saja, mungkin buat dari awal itu kita kurang, nggak bisa bertahan mungkin. Jadi kita mesti ada support dari awalnya itu Chinese food ya, yang basic lah, yang orang Amerika masih tahu ya. Lokasi Austin yang agak jauh dari kota besar menyulitkan untuk memperoleh bumbu makanan Indonesia, sehingga menu Indonesia memang terbatas dan hanya ditawarkan di akhir pekan. Base customer kita kebanyakan masih, buat sekarang itu kebanyakan masih American ya, tapi kalau weekend baru kita banyak orang Indonesia. Makanan Cina memang memberi kontribusi 75% penjualan di Twin Panda, tapi penjualan makanan Indonesia pun terus meningkat dengan semakin banyak orang Amerika yang mau mencoba. Biasanya kalau mereka datang kita kasih dua menu, satu menu Chinese, satu menu Indonesia. Sometimes mereka mau coba makanan Indo,
tanya kita apa yang ya authentic Indonesia itu apa yang. Louis, salah satu pelanggan yang kerap memesan makanan Indonesia, memuji pelayanan dan makanan yang disajikan di sini. It's local, it's like and they're always friendly, it's great service and we always get what we order. So it's always really really good. Sementara bagi diaspora Indonesia seperti Ronald Utahayan dan Herliana Lubis, menikmati makanan Indonesia di Twin Panda sekaligus melepas kerinduan pada tanah air. Walaupun sederhana, tapi sederhana menunya, tapi ya kita sudah melepas kangen masakan Indonesia. Karena tasty ya masakannya dan juga nasi padangnya. Dengan menyajikan makanan serta memberi pelayanan terbaik, Twin Panda yang sempat tutup selama lebih dari setahun karena pandemi dapat bertahan dengan hanya memberikan layanan ambil dan antar bagi pelanggannya. Okay, first of all, customer service. It's amazing. And the food, amazing. With the pandemic, they've been amazing about the quality of food when I get it. Thank you sama customer juga sih, regular customer yang banyak kadang bantu ya. Banyak bantu iya. Patrick dan Winnie kembali membuka restorannya bagi pelanggan yang ingin makan di tempat setelah semua pegawai divaksin penuh. Dari Austin, Texas, Dania Iman, Lydia Isnanto, Nia Iman Santoso, VOA. Makanan memang selalu bisa menghibur, menyatukan warga. Nah, apalagi kalau perpaduan antara makanan dengan festival. Wah, itu lebih rame lagi pasti ya. Seperti yang terjadi di Alexandria, negara bagian Virginia. Ini menarik sekali karena sudah lama ya warga Amerika dan juga tentunya di Indonesia menantikan yang namanya festival-festival seperti ini. Festivalnya di luar atau outdoor dan cukup menarik buat mereka. Tidak terlalu besar, cukup dan banyak menarik perhatian dari warga setempat dan juga warga kota-kota sekitarnya untuk melihat festival tersebut. Menikmati makanan etnik dan pertunjukan budaya dari berbagai negara, belum lama ini dapat dinikmati warga di sekitar Washington DC dan Virginia tanpa harus ke luar negeri. Mereka berkumpul di acara World Cultural Food Festival di Alexandria, Virginia. Meskipun kasus COVID-19 meningkat akibat varian Delta, ribuan orang tidak melewatkan kesempatan ini. We need to see the people who enjoy to dance and yes to be here for one day to mix it, yes. But it's really nice to come together to learn about each other's culture and also be together enjoying the food and also the dances. Orang-orang keluar dari rumah mereka setelah lebih dari satu tahun bertahan di masa sulit akibat berbagai pembatasan yang dilakukan selama pandemi. Munculnya varian Delta pun tidak mengurangi antusias mereka menyambut acara ini. Oh, I'm super excited. I'm glad this is coming back. I've missed this so much. This is crazy. Shopping, the food, we love trying different stuff and this is gorgeous. Do you see this? Bagi penjajah makanan dan para penampil, ini adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali usaha mereka yang dirugikan akibat pandemi. All the festivals and concerts were definitely off last year, so it was tough for us. We expected not everybody to come out because of COVID, but we're really happy to see that people are being social and being safe. I'm very used to performing in a very big crowd, so it feels great to be able to perform again after so long and to such a like big community. Penyelenggara festival mengatakan tujuan dari festival tahun ini tidak hanya untuk melestarikan dan memperkuat banyak budaya di Amerika, tetapi juga untuk membantu berbagai bidang usaha yang terkena dampak pandemi. We are so happy and so grateful for everyone that participated and came here today to support the vendors, to support the performers. And we hope that we can actually defeat the coronavirus and by next year we're gonna come together bigger and we're gonna really enjoy ourselves at the max. World Cultural Food Festival diselenggarakan dengan tetap mengikuti pedoman kesehatan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC. Dari Washington DC, Saqibul Islam dan saya Irfan Ihsan, VOA.
Banyak sekali ya makanan pilihannya, tapi kayaknya saya lihatin dari tadi nggak ada makanan Indonesia tuh. Gimana sih Indonesia? Kurang ya. Coba dong, tahun depan diwakili, pasti langsung diserbu. Wah, pasti nomor satu yang habis duluan, sama kita-kita. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, She Magazine masih akan sharing and empowering. Kita balik lagi di She Magazine, Sharing and Empowering. Kali ini kita akan ketemu sama beberapa perempuan Kenya yang pekerjaannya mengkonversi angkutan umum berbasis bahan bakar fosil menjadi kendaraan yang menggunakan tenaga listrik. Upaya ini mendapat dukungan dari pemerintah untuk berinvestasi dalam bidang infrastruktur yang ramah lingkungan untuk jangka panjang. Insinyur Lucy Mugela dan rekannya Esther Wairimu melakukan pemasangan perangkat untuk menjalankan bis angkutan umum dengan baterai litium. Keduanya bekerja di Opibus, sebuah perusahaan swasta berusia 4 tahun di Nairobi yang mengkonversi mobil dan kendaraan angkutan umum untuk dijalankan dengan mesin listrik. Menurut Lucy, mengubah bis ini bisa mengurangi efek emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global. A lot has been done currently in terms of mitigating the effect of greenhouse gases in Kenya, but very little is being done in the vehicle sector, and that is a gap that we're trying to fill as Opibus. We are looking at maximizing impact by targeting the largest sector, which is the public transport sector, and with this we will be able to step by step be able to achieve a low carbon economy in Kenya and in Africa at large. Douglas Akwata sudah 15 tahun menjadi pengemudi transportasi umum. Setiap hari Douglas rata-rata mengeluarkan sekitar $80 untuk bahan bakar, dan ia ingin biaya ini bisa dikurangi. Namun menurut Douglas, pengemudi seperti dirinya mungkin merasa kesulitan beradaptasi dengan kendaraan listrik. Kujenji kuna gharama, sababu kuna wenye mahali kuingina kuna station, kenye watakuwa wana ilibia, ya wana chachiwa, kwa sababu kuzi mtu anaenda kutafuta na inako, kwa hivyo itakuwa ni ngumu sana. Joshua Anampiu adalah manajer strategi dan perencanaan di National Environment Trust Fund atau NET Fund, perusahaan milik negara yang menggalang dana untuk keberlanjutan pengelolaan lingkungan di Kenya. Joshua mengatakan beralih ke energi bersih membutuhkan investasi pemerintah, tapi menurutnya itu investasi yang layak. No matter how costly it looks right now, we know in the long run it will be more effective towards preserving our environment, which is an existential threat right now if we don't take care of the environment. So yes, there are areas where we need to put up infrastructure. We need to change the entire mechanisms of the infrastructure, and this obviously is costly. And so going forward, maybe invest now, put in a bit more cash, and then we'll reap the benefits in the future. Bagi Lucy dan para pejuang energi bersih lainnya, tantangan yang kini dihadapi adalah menekan biaya yang diperlukan untuk beralih ke mesin listrik dan mendorong konsumen untuk merangkul energi ramah lingkungan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA. Kita jalan-jalan yuk untuk melihat pameran instalasi yang memadukan dengan karya pelukis di abad 19 yaitu Vincent van Gogh yang menarik sekali. Karena ini juga dipadukan dengan tiga dimensi immersed to the karya-karya pelukis van Gogh ini. Pamerannya bernama Van Gogh The Immersive Experience yang tadinya diawali di Napoli, Italia dan kemudian akhirnya tersebar di seluruh dunia dan sekarang lagi dipamerin di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Dalam pameran ini penonton diajak masuk dalam sebuah pengalaman baru. Paduan dunia klasik dengan modern. Karya Vincent van Gogh hidup berkat teknologi tiga dimensi. We take the art, we digitally remaster it, and then we animate the individual elements within the art, but always respecting
the content of the art and never really introducing new things to the art. Dalam proyeksi digital yang menutupi seluruh ruangan, terlihat obyek-obyek favorit pelukis Belanda abad ke-19 ini. What was really different was it was on the floor too. So it was really like you were inside the painting. Karya Van Gogh bernilai jutaan dolar, tapi semasa hidupnya ia tidak dianggap pelukis besar dan hanya berhasil menjual beberapa lukisan dengan harga murah. Gayanya dianggap tidak cocok dengan tren pada era itu, sehingga disepelekan. Vincent van Gogh hidup dalam kemiskinan dan cobaan. Ia menderita gangguan mental yang membuatnya memotong telinga sendiri. Mulai aktif berkarya di usia 28 tahun, ia tewas akibat luka tembak diri pada umur 37. He painted over 900 paintings in 9 years, which is an incredible amount of paintings, and over 1100 drawings, sketches. You can see they're drawing over a period of days, and he's painting them every day, because that's all he had at his disposal. Padahal sebetulnya ia agak buta warna. And so he didn't see all the colors like we do. People theorized that that's why you get these rich colors, is because when he saw yellow, and he was painting orange. When he saw the blues very lively. Bagi sejumlah pengunjung, pameran ini membawa nostalgia. Anthony misalnya teringat pada almarhumah ibunya. Right before she got sick and passed away, she painted a lot of sunflowers. It was one of her favorite things, and there's a couple examples in the first part of the gallery that, like, I saw them and just cried. Pameran ini berlangsung hingga Januari 2022. Penyelenggara berharap dari sini pengunjung jadi tertarik untuk datang ke museum dan melihat-lihat lukisan sambil belajar tentang sejarah para penciptanya. Dari Washington DC, VOA. Wow, keren banget, jadi pengen bawa anak-anak ke sana untuk melihat ya. Terus aku udah ngecek online, ternyata tiketnya itu $39 atau sekitar 450.000 per orang. Lumayan mahal juga ya, tapi untungnya untuk anak 4 tahun ke bawah itu gratis. Jadi anakku gratis. Dapat diskon ya, menarik sekali. Yeah. Satu hal yang kita belajar dari liputan tadi, ternyata seorang pelukis itu bisa ya buta warna. Ternyata, waduh, saya baru belajar ternyata bisa. Jadi kalau datang ke acara seperti ini, kita selalu belajar sesuatu yang baru. Gimana dengan She Magazine kali ini? Tentunya sharingnya penuh dengan banget makna, dan mudah-mudahan kita bisa belajar semuanya. Sampai ketemu lagi di She Magazine berikutnya. Saya Ian Umar. Dan saya Vina Muktadi dari negara bagian Maryland mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita akan nongkrong bareng lagi ya di She Magazine, Sharing and Empowering pekan depan hanya di Berita 1. Sampai jumpa.